Oke, selamat pagi, kembali lagi sama saya Rudy Alfayet dari Philips. Kita balik lagi, kita kali ini mau review produk Philips untuk air fryer. Yang HD9252 itu untuk yang ukuran kecil, dan untuk HD9270 ini yang XL. Nah, apa sih keunggulan air fryer-nya? Nah, satu, dia itu menggoreng tanpa minyak, jadi rendah kolesterol. Jadi buat kalian yang pengen buat ayam goreng, kentang, daging, kue, dan lain-lain itu yang nggak mau pakai minyak, bisa langsung pakai air fryer dari Philips. Ini untuk yang XL sendiri ukurannya 6,1 liter. Ini, dan ini juga dalamnya bisa dicuci. Terus dia punya teknologinya tuh di bawahnya itu punya teflon namanya Starn. Jadi bagus untuk memantulkan. Jadi panasnya itu dari atas dan dipantulkan lagi oleh si Starn ini ke atas. Jadi kematangannya bakal merata. Nah, ini bisa dicuci. Yang XL-nya dan juga yang ini ukuran yang 2,1 liter dia itu 1200 watt, ukurannya 2,1 liter, sama fungsinya, sama fiturnya juga sama. Ini yang digital, ada juga yang manual dari kita yang HD9200. Kalau yang digital, kita mau buat menu apa itu udah ada di sini semua. Ini yang lebih jelas untuk menu-menunya. Ada ayam, ada kue. Jadi kalau misalkan yang digital itu kita pencet ayam, misalkan kita mau buat ayam tinggal masukin ke dalam, dia itu udah otomatis ngatur si suhu dan timernya. Kalau yang manual kita harus atur sendiri sesuai dengan waktu yang kita pengen si ayamnya mematang kayak apa. Kalau yang digital udah manual ya. Oke, mungkin itu aja, sekian dari saya. Jika kalian ada yang mau membeli atau berminat dengan produk Philips air fryer ini yang menggoreng tanpa minyak, bisa kunjungi link di deskripsi atau kalian bisa datang langsung ke store di Electronic City, ujung Menteng, Jakarta Timur.